Majlis Olimpik Malaysia, MOM, mencadangkan perubahan sebuah badan organisasi yang bertanggungjawab untuk memantau program sukan berprestasi tinggi. Presidennya Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria berkata, organisasi dicadangkan itu terdiri daripada MOM dan wakil agensi kerajaan dengan ia sebagai persediaan bagi menghadapi Sukan Olimpik Paris 2024 dan Olimpik Los Angeles 2028. Jelas Tan Sri Nurza, perkara tersebut dibincangkan setelah pihaknya menilai prestasi atlet selepas berakhirnya Sukan Olimpik Tokyo 2020 Ogos lalu. Katanya MOM beranggapan organisasi itu juga perlu menjadi wadah kepada satu perancangan jangka masa pendek dan panjang yang tidak akan diganggu-gugat dalam ketidakstabilan politik atau sebarang perubahan struktur dalam kerajaan. Kita menganggap bahawa perkara ini sangat penting sekiranya kita ingin memenuhi aspirasi 2024 dan 2028. That is endorsed by MOM dan juga telah dalam syarat tersebut dianggotai oleh wakil dari KBS, MSN, ISN dan juga Kementerian Pendidikan. Dalam perkembangan lain, beliau berkata MOM juga bersetuju menubuhkan jawatan kuasa untuk berhubung dengan Kementerian Pendidikan bagi memasukkan sukan-sukan seni mempertahankan diri dalam senarai sukan yang dipertandingkan di peringkat Majlis Sukan Sekolah Malaysia, MSSM. Bahawa perlunya untuk Kementerian Pendidikan Malaysia menambah daripada 24 sukan yang diluluskan dalam kalender ataupun aktiviti MSSM untuk menambah sukan-sukan seni mempertahankan diri yang selama ini telah banyak memberi sumbangan pingat dalam temasya-temasya sukan. Antara sukan-sukan yang dicadangkan perlu diberi perhatian oleh KPT adalah seperti silat, karate dan wushu. Beliau berkata demikian ketika sidang media mesyuarat lembaga eksekutif MOM kali kedua sesi 2021-2025 di Ibu Negara hari ini.